Saudara-saudari dalam Kristus, Tuhan bersertamu. Dan berserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata pada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus, mari kita bersama datang di hadapan Tuhan dan kita mengangkat penyembahan ini bersama-sama. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat takhta kemuliaanmu Tuhan. Pujian ku naikkan bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah terus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku Tuhan. Kunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku. Kekudusan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Sorga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami sangat bersyukur kepada-Mu. Karena kami boleh datang bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami. Untuk memperingati
hari Kamis Putih, di mana hari engkau mempersiapkan satu perjamuan sebelum engkau menderita, mati di atas kayu salib demi menebus dosa kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan Tuhan masa ini ke dalam tangan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dihormati dalam Yesus Kristus, bagi pihak gereja, saya ingin mengucapkan selamat malam kepada kita semua dan juga selamat beribadah, khususnya dalam kebaktian Kamis Putih, di mana kita memperingati Yesus mengadakan jamuan akhir bersama dengan murid-muridnya sebelum dia menderita dan mati di atas kayu salib karena dosa kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bishop John sebentar nanti, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-32. Surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Demikianlah firman Tuhan. Saya menjemput Bishop John untuk menyampaikan firman Tuhan. Dipersilakan. Ya, saudara-saudari dalam Kristus, malam ini kita bersama di dalam kebaktian Kamis Putih, di mana kita mengingati dua peristiwa penting. Di malam Yesus bersama murid-muridnya sebelum dia dikhianati, diadili, dan juga disalibkan di atas kayu salib. Dalam dua peristiwa ini, yang pertama adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai satu tanda kasihnya, dan juga untuk mengajar mereka akan erti pelayanan dengan kerendahan hati. Hal ini tercatat ya di dalam kitab Yohanes ya pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Yang kedua adalah Tuhan Yesus merayakan perjamuan kudus sebagai satu peringatan kekal untuk semua yang percaya akan kematian dan pengorbanannya sampai dia datang kembali. Dan peristiwa ini juga dicatatkan di dalam Injil Matius
pasal 26, Markus 14, dan juga Lukas 22. Pada malam ini, saya ingin berkongsi dengan saudara-saudari mengenai kepentingan perjamuan kudus. Walaupun ya seperti mana yang kita telah dimaklumkan, ya di diosis kita tidak akan mengadakan perjamuan kudus dalam beberapa waktu ini. Hal ini disebabkan oleh wabak corona dan juga perintah kawalan pergerakan sehingga kita semua ya dan di semua gereja ya tidak dapat mengadakan kebaktian pada hujung minggu. Terdapat juga beberapa sebab mengapa diosis kita mengambil keputusan dan pendirian ini di mana kita tidak akan menyambut perjamuan kudus ya di rumah, dan saya akan menjelaskannya ya ketika kita belajar dari firman Tuhan bersama-sama. Dari petikan yang baru saja dibacakan tadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Saya ingin mengungsikan 3 sebab ya daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengenai tujuan dan juga kepentingan perjamuan kudus. Yang pertama adalah ya untuk peringatan. Peringatan ya di mana di dalam Korintus 11 ayat 23 hingga ayat 25 firman Tuhan berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh aku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkara pertama ialah mengingati apa yang Tuhan Yesus telah lakukan ya di atas kayu salib untuk keselamatan dan penebusan kami. Dia telah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia telah mati dan dikuburkan bagi pihak kita sebagai penebusan. Kita sebenarnya adalah orang yang patut berada di kayu salib. Kita adalah orang yang patut mati. Bukan saja secara jasmani, tetapi juga terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita, telah menanggung semuanya. Apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, ya, telah menggenapi apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Tetapi dia tertikam oleh kerana pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya saudara-saudari, inilah sebab pertama untuk mengadakan perjamuan kudus. Sebab kedua adalah untuk pertaubatan. Di dalam ya petikan yang sama di dalam ayat 27 hingga ayat 29, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Ya saudara-saudari, sebab yang kedua adalah untuk mengadakan perjamuan suci adalah untuk pertaubatan. Ia merupakan suatu masa yang serius
di mana kita untuk berhenti sejenak, merenung dan bertobat daripada dosa-dosa kita terhadap Allah dan terhadap satu sama lain. Tidak kira dosa-dosa dalam pemikiran, perkataan ataupun perbuatan. Tidak kira sama ada ianya dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Pemazmur ya, di dalam Mazmur 139 berdoa dan dia kata, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Dan lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pertobatannya saudara-saudari tidak bermaksud hanya rasa bersalah ataupun meminta maaf. Pertobatan yang sejati adalah komitmen untuk berubah. Ya, termasuk berpaling daripada dosa kita dan mengejar kekudusan dan kehidupan untuk menyenangkan Tuhan. Ini bukan sahaja sekadar suatu emosi, tetapi merupakan satu tindakan ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Inilah sebabnya mengapa Rasul Paulus memberi amaran kepada jemaat agar tidak mengambil perjamuan kudus dengan sikap remeh atau sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus menguji diri sendiri, mengaku dosa, dan bertobat sebelum mengambil dan menerima perjamuan kudus. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa jika ada seseorang tidak mempedulikan amaran ini, dia sebenarnya mendatangkan hukuman ke atas dirinya sendiri. Dengan firman Tuhan ini, saudara-saudari, firman Tuhan telah jelas mengajar bahwa kita harus berhati-hati semasa menerima perjamuan kudus. Dan untuk memastikan kekudusan dititik beratkan di dalam tradisi gereja Anglikan, perjamuan kudus hanya dilaksanakan oleh seseorang yang diizinkan oleh bishop, yaitu seorang padri. Dan ini biasanya dilakukan dalam konteks kebaktian umum. Oleh kerana keadaan yang tidak mengizinkan untuk beribadah bersama di gereja sekarang, ya, Archbishop, ya, bishop kita, ya, Archbishop Melter telah pun memutuskan untuk tidak membenarkan perjamuan kudus dilaksanakan dalam Minggu Kudus ini pada tahun ini. Kami tahu bahwa keputusan ini pasti mengecewakan ramai jemaah. Namun, kami menggalakkan setiap jemaah untuk tetap setia kepada Tuhan dan menantikan hari di mana kita dapat merayakan perjamuan kudus bersama-sama dalam pertemuan ibadah umum kita. Yang ketiga, selain daripada peringatan, selain daripada pertobatan, ya, sebab yang ketiga adalah sebagai satu pengisytiharan. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26, firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, sebab ketiga untuk merayakan perjamuan kudus adalah untuk mengisytiharkan pengorbanan Tuhan sampai dia datang kembali. Tuhan kita Yesus Kristus bukan sahaja mati dan dikuburkan. Saudara-saudari, Tuhan kita juga telah bangkit dan naik ke syurga. Dan dia telah berjanji untuk kembali dan memulihkan seluruh syurga dan bumi dan membawa kita ke syurga. Ya, dan bersama-sama kita akan mengadakan perjamuan besar. Dan inilah iman kita, inilah pengharapan kita, dan inilah keselamatan kita. Saudara-saudari, ya, perjamuan kudus, ya, bermaksud untuk membantu kita untuk melihat ke hadapan, untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kita menanti dalam pengharapan dan ketekunan.
tetap setia berjalan dalam kebenaran dan janji-janji Allah. Kita tidak seharusnya berputus asa, walaupun ya keadaan menjadi sukar. Kita juga tidak seharusnya tawar hati atau hilang semangat ketika kita menanti. Sebab itu di Ibrani pasal 10 ayat 25 menasihatkan kita dengan kata-kata ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, kita sangat bersyukur walaupun kita tidak dapat ya bersama di dalam kebaktian umum, kita masih dapat ya beribadah ya secara seperti ini. Dan saya berdoa dan juga menggalakkan ya Anda semua juga menjemput yang lain untuk beribadah bersama. Jadi oleh itu ya sebelum saya mengakhiri khotbah pada malam ini, sekali lagi walaupun kita tidak dapat mengadakan perjamuan kudus, yaitu menerima roti dan air anggur, untuk mengingatkan kita akan apa yang Tuhan telah lakukan untuk keselamatan kita. Tetapi kita menunggu dengan sabar saat kita semua akan kembali ke gereja masing-masing untuk beribadah dan untuk menerima perjamuan kudus bersama-sama. Ini juga ya memberi kita satu gambaran dan kerinduan akan perjamuan besar di syurga kelak. Dan saya ingin mendorong sekalian ya sebagai penutup, marilah kita sama-sama mengambil masa untuk merenungkan, mengingati apa yang Tuhan telah lakukan untuk keselamatan kita. Marilah kita bertobat dan menyerahkan diri kita sekali lagi kepada Tuhan dan menjalani hidup yang menyatakan harapan dan juga kepercayaan kita sambil kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi ya firman Tuhan yang baru saja kita dengar mengenai ya kepentingan kita mengingati Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan dan mengisytiharkan kemuliaan Tuhan. Mari kita responi dengan lagu ini. Mari kita menyanyi bersama. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkat ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
selama-lamanya. Selama-lamanya. Saudara-saudari dalam Kristus, sementara kita merendahkan hati, sementara kami mengingati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sekali lagi, marilah kita merendahkan hati dan bertobat di hadirat Tuhan. Mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman. Marilah kita berdoa bersama dengan akuan dosa ini. Sama-sama kami berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita menerima anugerah dan pengampunan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus, dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Di dalam saat dan sikap berdoa, kita terus berdoa agar Tuhan akan campur tangan untuk membawa penyembuhan dan juga menghentikan penularan virus corona ini. Mari kita sama-sama berdoa agar Tuhan dengan belas kasihannya, anugerahannya akan terus melimpah di dalam dunia ini. Kita juga mengingati mereka yang pada saat ini berduka, bukan sahaja kerana terjangkit oleh virus corona, tetapi mereka yang telah kehilangan orang kesayangan mereka. Kami juga berdoa untuk perlindungan atas semua yang melayani di barisan depan. Kami juga berdoa agar Tuhan akan terus melindungi setiap antara kami dan juga keluarga kami. Berdoa agar virus corona ini akan dihentikan. Penularan akan disekat. Kami berharap kepada Tuhan dan kami berdoa. Tuhan, atas belas kasihan-Mu, atas kemurahan-Mu, kami berharap. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu karena Tuhan tetap mendengar doa kami. Ya Tuhan, seringkali kami tidak layak
menghadap di hadirat-Mu. Tetapi Tuhanlah yang senantiasa berbelas kasihan dan menunjukkan anugerah-Mu yang begitu besar. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan akan pulihkan keadaan di dunia ini. Dan Tuhan terus campur tangan agar wabak virus corona ini akan dihentikan dan dihapuskan. Kami berdoa semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.